Tiga hal yang menjadi kunci keberhasilan pemulangan. Pertama, bagaimana proses penanganan kabin, tas kabin jamaah itu sudah mulai dilakukan ketika proses di Batam, sweeping di Batam, kemudian bergabung dia dengan pesawat Lion, kemudian sampai ke sini bagaimana jamaah itu bisa berada dekat dengan tas kabinnya. Itu kan tentu harus dipahami. Kemudian yang kedua, bagaimana proses penanganan lansia itu masuk ke asrama juga tetap layanan seperti pemberangkatan. Maka skema kita merubah desain jamaah berbeda dengan kedatangan, tapi ini serentak akan diturunkan dari bus, kemudian sudah disusun di dalam aula ini kelompok-kelompok rombongan. Ketiga adalah skema bagaimana merespon jamaah-jamaah yang ada potensi sakit dan lain sebagainya. Bagaimana penanganannya? Ini juga kita bicarakan dalam proses ini. Thank you.
Kita sudah himbau keluarga penjemput itu hanya di kabupaten kota masing-masing. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jamaah, maka yang bukan panitia itu tidak diperkenankan masuk ke dalam asrama haji. Yang bisa masuk adalah panitia PPIH Provinsi dan PPIH Kabupaten.